Hello guys, welcome back to my YouTube channel Sobat Piknik. Ayo piknik biar gak panik. Oke, di video kali ini saya akan mengajak kalian eksplor curug kembar di Desa Badak, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Oke guys, yuk simak video selengkapnya hanya di channel Sobat Piknik. Ayo piknik biar gak panik. Let's go. Dinamakan curug kembar karena curug ini memiliki dua buah air terjun yang berdampingan. Namun sumber mata air yang dialirkan berasal dari dua aliran sumber mata air. Karena air terjun ini bersumber langsung dari mata air pegunungan, maka air dari curug kembar ini cukup layak untuk dikonsumsi loh guys. Curug kembar atau orang sekitar biasa menyebutnya curug jajar atau curug sejajar memiliki ketinggian sekitar kurang lebih 50 meter. Curug jajar ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 25 menit menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dengan jarak 10 km dari Desa Belik. Setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 25 menit, perjalanan saya lanjutkan kembali dengan berjalan kaki dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 15 menit menyusuri areal persawahan milik warga sekitar. Oh ya guys, karena curug jajar ini tidak dikelola, maka ketika kita ke curug jajar ini, kita tidak perlu membayar tiket alias gratis guys. Keberadaan curug jajar ini belum banyak diketahui oleh masyarakat Pemalang. Bahkan warga Kecamatan Belik pun belum banyak yang mengetahui tentang keberadaan curug yang indah ini. Oke guys, setelah perjalanan kurang lebih 15 menit, saya pun sampai di curug sejajar. Wah, karena belum banyak orang tahu akan keberadaan curug sejajar ini, suasananya pun sangat sepi guys.
Oke guys, setelah sampai di Curug Sejajar ini, saatnya kita nikmati pemandangan dan keasrian Curug Sejajar yang masih sangat alami dengan suasana yang nyaman serta hembusan angin yang sangat sejuk karena berhembus langsung dari pegunungan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, eksplor Curug Sejajar di Desa Badak, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Piknik. Ayo piknik, biar gak panik. Let's go!